Sinopsis Anak Band, Senin 28 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AWM Lovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru, terviral dan terupdate tentunya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Di adegan pertama, terlihat Gilang yang sedang menculik Cahaya, di mana Cahaya tidak mengetahui siapa yang menculiknya tersebut. Ketika di dalam mobil, Cahaya pun teriak-teriak dan berkata, "Saya mau dibawa kemana?" Kemudian orang bertopeng alias Gilang tersebut berkata, "Cahaya, Cahaya!" Sembari mencopot topengnya tersebut, Cahaya pun kaget dan berkata, "Gilang, kenapa kamu lakuin ini segala?" Gilang pun menjawab, "Kan aku mau kawin lari sama kamu." Kemudian di adegan selanjutnya terlihat Devan menemukan Cahaya dan Gilang. Kemudian Devan mengatakan, "Ternyata kamu ya yang menculik Cahaya," sambil memojokkan Gilang. Kemudian si Gilang pun sontak menyambar dan berkata, "Gue mau ngajak Cahaya kawin lari." Cahaya pun ikut berkata, "Gue berharap lo ngerti perasaan gue dan ngedukung keputusan gue sama Gilang." Devan pun hanya terdiam dan merasa tak rela sebenarnya. Di adegan selanjutnya, terlihat Mutiara yang sedang berada di dalam mobil. Kemudian ada truk yang tiba-tiba melaju kencang dan menabrak Mutiara tersebut. Nah, di adegan selanjutnya pasti akan seru banget ya. Apakah si Gilang dan Cahaya akan berhasil kawin lari? Dan bagaimana kondisi Mutiara? Siapa di balik kecelakaan Mutiara? Benar-benar sangat menegangkan. Jangan lupa saksikan sinetron Anak Band malam ini hanya di SCTV.